Halo Selebtubers, balik lagi nih bareng gue di channel kesayangan kita yang kekinian, terupdate, dan terpercaya. Guys, jelang sidang perdana perceraiannya, Sarwenda tiba-tiba terbang ke Korea Selatan untuk melakukan operasi plastik pada bagian wajahnya. Semula Sarwenda ke Korea memboyong anak-anak untuk menghabiskan waktu liburan. Namun, dalam unggahan media sosialnya, Sarwenda memperlihatkan wajahnya yang dibalut perban dan tampak lebih tirus dari sebelumnya. Unggahan terbaru Sarwenda ini pun segera mencuri perhatian netizen nih guys. Banyak yang menyayangkan keputusan Sarwenda yang melakukan oplas. Bahkan tak sedikit pula netizen yang menyindir dan menyebut hasil oplas Sarwenda justru membuatnya mirip dengan Inul Daratista hingga Lucinta Luna. Lantas, benarkah operasi yang dilakukan Sarwenda ini untuk memuaskan dirinya sendiri atau justru ingin membuat Ruben menyesal karena menceraikannya? Ini hasilnya baru di hari ke-10 dan aku udah bisa pakai Falkland. Aku udah tanya sama dokternya, lipatan matanya juga udah oke. Terus udah kayak gitu, kenapa aku keram masih di salon gitu sekalian treatment, karena ini kan masih baru ya. Aku takutnya nanti pada saat aku ke ramah sendiri aku kegaruk. Oke, sambil nunggu kalian mau tanya-tanya apa. Ini masih bengkak banget ya, bengkak banget tuh. Kita tunggu dia sama-sama kempes. Ya, hingga saat ini penyebab retaknya rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda masih menuai tanya publik. Pasalnya, selama ini keduanya dikenal sebagai pasangan yang selalu harmonis dan kompak. Mereka pun tetap bertahan dan saling mendukung ketika diuji masalah kesehatan beberapa waktu lalu. Sayangnya nih guys, keharmonisan rumah tangga Ruben kini tampaknya akan berakhir di meja hijau. Melalui kuasa hukumnya, Ruben secara resmi melayangkan gugat cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 9 Juni 2024 kemarin dan sidang perdana perceraian akan digelar pada tanggal 9 Juli mendatang. Iya Pak, sejauh persiapan sidang kan artinya ya sehari-hari kan saya sidang, nanti nggak udah persiapan nih. Aduh, ini yang saya no comment dulu. Nanti saya jelaskan pada waktunya semua dengan tuntas, jelas. Oke guys, sekian dulu videonya. Kalau kalian suka, boleh di like, di komen, di share, dan di subscribe. Yeah.